Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sebagai ahli di ranah asal, Chu Yuanba juga menemukan bahwa Chu Feng juga menggunakan keterampilan peringkat 3, dan itu jauh lebih misterius daripada keterampilan yang digunakan oleh Su Tianyi. Menurut pengalamannya, keterampilan seperti itu sangatlah sulit untuk dilatih. Namun, Chu Feng tampaknya sudah menguasainya. Jadi selain merasa heran, dia ingin tahu keterampilan seperti apakah itu. Kakek, jika aku tidak salah, keterampilan yang digunakan Chu Feng adalah keterampilan paling sulit untuk dilatih di seluruh pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Itu adalah teknik The Illusionary Palm, kata Chu Wei dengan serius. Apa? Ini keterampilan terberat untuk dilatih di seluruh pelataran dalam? Aku tidak akan pernah menyangka bahwa anak lelaki ini sangat mengesankan, ucap Chu Yuanba sambil menghirup udara dingin. Tidak hanya itu saja kek, dalam ujian murid pelataran dalam tahun ini, ada orang yang ganas yang bertarung sendirian dengan 40 binatang buas. Sebelum kedatangan semua murid, dia membunuh semua fierce beast, dan menerima hadiah sebagai yang pertama. Dan setelah kami pikir, orang yang ganas itu adalah Chu Feng. Chu Wei melanjutkan menceritakan. Mendengar kata-kata Chu Wei, wajah Chu Yuanba berubah sekali lagi, dan dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Lalu, dia segera melihat ke arah Chu Feng. Hanya saja, tatapannya kali ini benar-benar berbeda. Pada saat itu, dia punya pikiran di dalam hatinya. Mungkin Chu Feng benar-benar bisa memulihkan wajah keluarga Chu. Sebelumnya dia tidak akan pernah berpikir bahwa wajah keluarga Chu perlu bergantung pada anak ini untuk dipulihkan. Karena bagaimanapun, dia bukan anggota keluarga Chu yang asli, tapi Chu Feng adalah satu-satunya harapannya. Wush wush. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang unggul dalam pertempuran antara Chu Feng dan Su Tianyi. Para pengamat tidak bisa mengatakan siapa yang memiliki keuntungan, tetapi Su Tianyi terlihat lebih suram. Dia tidak bisa menekan Chu Feng dengan kekuatan dan keterampilannya, dan dia hanya dapat mengimbangi Chu Feng. Dia sudah bernafas dengan kasar, itu setelah dia beberapa kali melakukan serangan. Sedangkan wajah Chu Feng tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia tidak tahu apa yang disebut lelah. Ini tidak benar, orang ini hanya mengulur waktu, dan ingin menyia-nyiakan semua kekuatanku. Su Tianyi merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus menyelesaikan ini dengan cepat, tambah Su Tianyi. Berpikir sampai ke titik itu, Su Tianyi tidak berani melambat. Dia mengubah keahliannya, dan tekanan tak terbatas dikeluarkan dari tubuhnya. Bahkan, seluruh atmosfernya telah berbeda. Chu Feng bisa merasakan bahwa panggungnya bergetar, bahkan terasa lebih keras ketika dia melakukan itu. Di kedua tinju Su Tianyi, itu ada warna putih keperakan yang menutupinya. Seolah-olah, itu ada baja di atasnya. Dan dengan begitu, aura yang tak tertandingi muncul saat dia terbang ke arah Chu Feng. Keterampilan peringkat 4, merasakan kekuatan ledakan Su Tianyi, wajah semua orang terlihat sangat berubah. Bahkan wajah Chu Yuanba yang baru saja tenang, wajahnya berubah juga. Keterampilan peringkat 4, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilatih oleh murid biasa. Di dalam tempat pelatihan seni bela diri, itu ada banyak sekali kekuatan. Dari begitu banyaknya orang, mungkin tidak ada satu pun yang memiliki keterampilan peringkat 4. Bahkan Chu Yuanba sendiri tidak memilikinya. Alasannya sangat sederhana, itu karena para pembudidaya yang bisa melatih keterampilan peringkat 4, tentu saja mereka adalah orang-orang penting di sekolah. Prestasi masa depan orang itu tidak akan terbatas pada tempat kecil seperti ini. Bukan hanya keterampilan peringkat 4 saja yang sangat sulit didapat, kesulitan untuk melatihnya juga cukup menakutkan. Bahkan jika orang mendapat keterampilan peringkat 4, mereka tidak akan bisa dengan mudah memahaminya.
Jadi Su Tianyi yang bisa menggunakan keterampilan peringkat 4, itu secara alami akan mengejutkan semua orang. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan penuh dari keterampilan peringkat 4 ini, tapi dia bisa disebut jenius karena dia bisa menggunakannya sejauh ini. Kalah, Chu Feng akan kalah. Itu adalah suara hati banyak orang. Namun, itu tidak akan adil jika dia kalah. Itu bukan karena Chu Feng yang lemah, melainkan lawannya yang terlalu kuat. Setelah semua, Chu Feng ini masih muda, dan menggunakan kekuatan tingkat 6 dari ranah spirit untuk memaksa Su Tianyi sejauh ini, itu sudah berbicara banyak tentang bakatnya. Jika dia seusia dengan Su Tianyi, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Meskipun semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tapi tidak ada yang mengejeknya di dalam hatinya. Karena dalam hati mereka, Chu Feng juga merupakan murid jenius. Bas-bas. Tetapi pada saat itu, Chu Feng juga mengubah keterampilannya. Dia menghentikan tinju yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu apa yang terjadi adalah, bayangan Chu Feng mampu menghindari serangan Su Tianyi seperti angin. Wush-wush. Di belakangnya, itu ada sebuah tubuh yang berputar. Angin kencang segera bangkit, dan bahkan ada beberapa kilatan guntur yang menyambar. Momentum itu hanya lebih kuat, dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan momentum Su Tianyi sebelumnya. Ini adalah, oh surga, ini adalah keterampilan peringkat 4. Chu Feng juga bisa menggunakan skill peringkat 4. Ucap penonton. Jika dikatakan bahwa Su Tianyi mampu mengejutkan orang-orang, tapi Chu Feng saat ini mampu membuat orang-orang iri dan menjadi gila. Pada usia 15 tahun, dia memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari ranah spirit. Dia bahkan bisa menggunakan skill peringkat 4, dan dia benar-benar mengagumkan. Tetapi hal yang tidak dapat dipercaya adalah, itu masih ada di belakang Su Tianyi. Bas-bas. Chu Feng mengangkat kakinya, dan dengan serpihan itu, dia menyapu ke arah Su Tianyi. Sial, Su Tianyi tidak berani lengah sedikitpun. Dia segera menarik tangannya untuk memblokirnya, karena dia bisa merasakan seberapa kuat tendangan kakinya. Wush! Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Chu Feng tiba-tiba saja akan menarik kembali tendangan kakinya yang secepat kilat. Chu Feng segera mengubah sudut serangnya untuk membidik pinggang Su Tianyi, dan kemudian menendang dengan kakinya. Bang, semuanya terjadi terlalu cepat. Karena begitu cepatnya, itu membuat Su Tianyi bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. Kaki Chu Feng dengan keras menendang pinggangnya, dan dengan beberapa suara retakan tulang, Su Tianyi terbang dan jatuh dari panggung. Tianyi, melihat kejadian itu, Su Qiang dan yang lainnya terkejut ketika mereka dengan cepat pergi untuk membantunya. Tiba-tiba saja Su Tianyi berteriak, dan berkata dengan wajah penuh rasa sakit, "Tidak. Pinggangku patah," teriak Su Tianyi. "Apa? Bas-bas." Seluruh tempat bergetar, dan Su Tianyi pun kalah. Seorang murid dari sekolah kelas 1, dan seorang pemuda yang berada di ranah spirit tingkat 7 telah kalah. Dia kalah dari seseorang yang 2 tahun lebih muda darinya, dan orang itu hanya berada di tingkat ke-6 ranah spirit. Hore, prok prok prok. Tiba-tiba saja orang-orang yang menonton itu semuanya berdiri, dan bertepuk tangan dengan meriah. Beberapa orang bahkan mulai bersorak, dan terus meneriakkan nama Chu Feng. Mereka semua tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Seseorang yang berusia 15 tahun memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah spirit, bahkan dapat menggunakan keterampilan peringkat 4, dan ia bahkan mengalahkan lawannya yang berada di level 7 dari ranah spirit. Dia tidak bisa disebut jenius, tapi dia sangat layak disebut monster. Pertempuran itu terlalu brilian. Meskipun pertukaran terakhir terjadi dalam momen terpisah, bahkan itu tetap membuat orang merasa sangat riang dan bersemangat. Monster seperti itu muncul di keluarga Chu. Tampaknya kita harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Chu di masa depan. Beberapa orang sudah secara tersembunyi memutuskan, untuk memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga Chu.
Tidak lain dan tidak bukan, itu dikarenakan penampilan monster seperti Chu Feng di keluarga Chu. Untuk keluarga Chu yang memiliki orang seperti itu, satu-satunya masalah untuk kesuksesan mereka adalah waktu. Di masa depan mereka tidak bisa menghentikannya, bahkan jika mereka mau. Jadi, banyak orang yang melihat peluang di mata mereka, dan merasa bahwa selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chu sekarang, mungkin di masa depan mereka bisa memiliki kekuatan besar untuk diandalkan. Suara mendesing. Chu Feng melompat dari panggung. Dia tidak repot-repot menikmati sorak-sorai dan tepuk tangan, dan dia langsung berjalan keluar dari tempat pertarungan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, ketika mereka melihat bagian belakang Chu Feng. Hanya Chu Yuanba yang tersenyum, dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya orang ini memiliki kebencian yang sangat dalam, ucap Chu Yuanba. Setelah meninggalkan tempat pertarungan seni bela diri, Chu Feng segera pergi ke kamar Chu Guyu. Pukulan Chu Hongfei sangat keras, dan itu benar-benar tidak ringan ketika mengenai Chu Guyu. Setelah tak sadarkan diri selama 4 jam, dia perlahan-lahan terbangun. Adik, apa yang terjadi di luar? Mengapa begitu berisik? Tanya Chu Guyu yang tidak tahu apa yang terjadi di tempat pertarungan seni bela diri. Oh, tidak ada kak, jawab Chu Feng dengan sangat tenang. Hem, mungkin sekarang paman keenam adalah kepala keluarga. Itu semua karena aku. Jika aku bisa menang, ayah pasti akan, ucap Chu Guyu yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Guyu, apakah kamu sudah lebih baik? Tanya Chu Yuanba. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Yuanba berjalan masuk. Di belakangnya adalah Chu Yuan, Chu Renyi, Chu Nanshan, dan beberapa orang lain dengan status yang tinggi. Kakek, aku baik-baik saja, jawab Chu Guyu. Melihat Chu Yuanba, Chu Guyu segera duduk. Dia tidak berani mengabaikan kakek ini. Bagus jika kamu baik-baik saja, hahaha, balas Chu Yuanba sambil tertawa kecil. Kebajikan yang langka muncul di wajahnya, dan kemudian dia melirik Chu Nanshan di belakangnya. Melihat itu, Chu Nanshan berkata dengan sedikit malu. Guyu, itu semua karena anak bodoh itu, Hongfei, karena dia menyerangmu secara tidak tepat. Tapi kamu jangan menyalahkannya, karena sekarang luka-lukanya lebih berat darimu, ucap Chu Nanshan. Apa, Chu Hongfei juga terluka, seru Chu Guyu yang agak terpana. Aih, Chu Nanshan tertawa getir, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menatap Chu Feng dengan penuh arti. Mengikuti tatapan Chu Nanshan, Chu Guyu menatap kosong pada awalnya. Tetapi tak lama setelah itu, sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan warna wajahnya berubah saat dia terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Yuanba juga berbicara. Feng Er, terima kasih untuk hari ini. Karena kalau tidak, wajah keluarga Chu kita benar-benar akan diinjak-injak oleh keluarga Su, ucap Chu Yuanba. Saat Chu Yuanba berbicara, dia mengeluarkan 10 Saint Spirit Grace dari sakunya, dan memberikannya kepada Chu Feng. Ini, melihat hal itu, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menjadi bingung. Hadiah untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi, itu hanya 2 buah Saint Spirit Grace saja. Tapi sekarang Chu Yuanba memberikannya 10 buah, dan itu bukanlah jumlah yang kecil. Kakek, apa artinya ini? Tanya Chu Feng yang berpura-pura tidak mengerti. Ini yang harus kamu dapatkan. Ambillah. Jika kamu menerimanya, aku bisa merasa lebih nyaman. Saat dia berbicara, Chu Yuanba memiliki wajah meminta maaf. Meskipun dia tidak pernah menyulitkan Chu Feng, dia tidak pernah menghentikan adegan di mana Chu Feng diintimidasi oleh keluarga Chu. Adapun alasannya, itu sangatlah sederhana. Itu karena, dia juga tidak menyukai Chu Feng di dalam hatinya. Tetapi lada hari ini, jika bukan karena Chu Feng, keluarga Chu-nya akan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Juga karena Chu Feng, harga diri keluarga Chu meningkat beberapa kali lipat. Karena baru saja, itu sudah ada beberapa orang dari kekuatan yang berbeda, yang menyatakan niat baik mereka terhadap keluarga Chu.
Chu Yuanba tahu bahwa itu disebabkan oleh Chu Feng, dan juga karena itulah Chu Yuanba merasa lebih bersalah terhadap Chu Feng. Feng Er, ucap Chu Yuan. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, Chu Yuan dengan cepat mendesaknya. Kalau begitu, terima kasih Ke, ucap Chu Feng sambil menerima Saint Spirit Grace ini, tetapi dia tidak tersenyum. Chu Yuanba tidak keberatan dengan tindakan Chu Feng ini. Justru sebaliknya, dia merasa sangat senang. Dia kemudian berbalik, dan berkata kepada Chu Yuan. Di masa depan, suplemen tahunan untuk Feng Er adalah 5 buah Saint Spirit Grace, ucap Chu Yuanba. Dengan kata-kata Chu Yuanba barusan, itu tidak hanya orang lain saja yang heran, bahkan Chu Yuan juga menjadi heran. Belum pernah ada perawatan seperti itu sebelumnya, dan Chu Yuanba jelas-jelas ingin mengembangkan Chu Feng dengan baik. Meskipun pada saat itu wajah Chu Nanshan dan yang lainnya terlihat tidak baik, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Karena dalam keluarga Chu, Chu Yuanba ini seperti langit. Bahkan jika posisi kepala keluarga berubah, Chu Yuanba masih menjadi bos sebenarnya dari keluarga Chu. Kalian bertiga teruslah mengobrol. Ingatlah untuk merawat cedera Guyu. Meskipun hari ini kamu adalah kepala keluarganya, tapi jangan pernah abaikan hubungan keluarga. Chu Yuanba menginstruksikan Chu Yuan. Aku mengerti ayah, jawab Chu Yuan. Chu Yuanba menatap Chu Feng, dan melihat wajah dingin Chu Feng. Chu Yuanba dengan canggung tersenyum, dan membawa kerumunan untuk pergi. Ayah, lihatlah sikap Chu Feng. Dia itu benar-benar, tepat saat mereka berjalan keluar dari halaman, Chu Nanshan mulai mengkritik Chu Feng kepada ayahnya. Diam, teriak Chu Yuanba. Tapi yang dia dapatkan adalah teguran marah dari Chu Yuanba. Dia menunjuk kerumunan dengan wajah dingin, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Dengarkan kalian semua, aku tidak ingin mendengar ada yang mengatakan hal buruk tentang Feng Er. Jika aku mendengarnya, tidak peduli siapa itu tanpa terkecuali, maka dia akan dihukum oleh hukum keluarga, ucap Chu Yuanba. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya langsung memucat. Mereka pun tidak berani mengatakan apa-apa. Karena mereka tahu di masa depan dalam keluarga Chu, mereka tidak bisa menyinggung Chu Feng lagi. Ayah, ayah sekarang telah menjadi kepala keluarga, ucap Chu Feng dengan terkejut. Iya, untuk bisa mendapatkan posisi master, ini semua berkatmu, anakku yang berharga, balas Chu Yuan sambil tersenyum. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, kamu menyembunyikan begitu banyak hal. Ucap Chu Yuan. Hehehe, Chu Feng juga tersenyum sangat bahagia, saat dia menghadapi pujian dari ayahnya. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan. Dan pada hari ini, tampaknya keinginannya telah tercapai. Ayah, adik, apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Akhirnya, Chu Guyu yang kepalanya sudah berasap pun segera berbicara. Melihat itu, Chu Yuan tersenyum pada awalnya. Lalu, dia menggambarkan semuanya dengan detail yang terjadi di tempat pelatihan seni bela diri setelah Chu Feng pergi. Setelah mengetahui semua itu, Chu Guyu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tampaknya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapannya terhadap Chu Feng pun menjadi rumit. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa adiknya akan menjadi seperti itu. Tapi tidak peduli apa, sebagai kakak dari Chu Feng, dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Karena dia tahu, adiknya kini sudah tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Setelah pertemuan itu, Chu Feng menjadi topik diskusi hangat di wilayah dalam jarak 100 mil. Banyak orang yang mengetahui bahwa, keluarga Chu menghasilkan jenius budidaya bela diri yang baru berusia 15 tahun. Beberapa orang bahkan sangat membesar-besarkan Chu Feng. Sesuatu tentang memecahkan panggung dengan satu kaki, badai yang diciptakan dengan satu nafas, dan selebihnya hanya menjadi legenda. Beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng adalah manusia atau bukan. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng jelas-jelas merupakan topik yang paling diperhatikan di daerah pegunungan. Terutama di dalam keluarga Chu sendiri.
Di bawah tekanan Chu Yuanba, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk kepada Chu Feng, dan tidak ada yang berani tidak sopan kepada Chu Feng. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Chu Feng dengan sikap yang sama sekali baru, dan mengenalinya secara berbeda. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Ketika pergi, Chu Feng memberi Chu Guyu secarik kertas, dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa membukanya setelah dia pergi. "Ada sesuatu di bawah bantalmu," ucap Chu Feng kepada Chu Guyu. Melihat Chu Feng serta yang lainnya yang menunggang kuda, dan secara bertahap semakin jauh, Chu Guyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu seberapa berat latihan yang dijalani adiknya ini. Tapi setelah kembali ke kamarnya, dia masih dengan anehnya mengangkat bantalnya. Chu Guyu memasang ekspresi tenang, dan kemudian dia mengangkat bantal tidurnya. Tapi wajahnya langsung berubah seperti ombak karena di bawah bantalnya, ada 10 Sein Spirit Grass. Jumlah itu tidak banyak untuk Chu Feng yang telah memurnikan 2 batch spiritual, dan puluhan Sein Spirit Grass. Tetapi untuk Chu Guyu, itu adalah jumlah yang sangat besar. "Huf, hahaha." Setelah terkejut, Chu Guyu tiba-tiba tertawa. Dia kemudian melihat ke arah sekolah Azure Dragon dan bergumam. "Sepertinya kakak laki-laki ini harus bergantung pada adik laki-laki mulai sekarang," gumam Chu Guyu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."